Terima kasih sudah klik video ini, tapi jangan lupa guys klik tombol subscribe, karena klik tombol subscribe itu gratis dengan subscribe. Kamu support channel ini untuk upload video setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis. Gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe. Selamat menonton. Yahoo! Dan ini kedatangan tamu dari luar kota atas nama Bapak Rudi ya, pemilik Mitsubishi Colt'ek ya, pick up, yang dimana nanti kita akan bikin pelapisan pada bagian. Kita akan kasih busa terus kita lapisi ya. Dan ini rangkanya ini udah customan juga, ini dikasih reclining kanan kiri ya. Ini dari awal seperti ini ya, nanti kita akan bangun dari tak kasih busa, nanti juga tak kasih motif yang hampir menyerupai supaya jadi seperti agak ori ya. Ini juga bahannya nanti pakai yang mirip-mirip ori itu. Ini pesanan dari luar kota Bapak Rudi ya, yang jauh-jauh datang ke sini. Ini kondisinya seperti ini, terangkanya dicat biar kualitasnya naik ini. Kualitasnya naik ini malam-malam tadi datang, dan pokoknya yang belum tekan tombol subscribe silahkan tekan tombol subscribe, karena subscribe itu gratis agar tidak ketinggalan videonya. Dan tidak lupa dengan saya ya, tekan tombol subscribe ya untuk yang Mitsubishi Loader pick up Colt'ek ya. Dan ini cara kami supaya kita bikin modelnya ini hampir mirip menyerupai orisinil yang kita selalu lihat pada jok mobil Colt'ek ya, pick up. Kalau ini kan yang asli orisinil ini ya, sedangkan ini saya bikin pakai bahan yang agak mirip motifnya ya, lumayan lah agak motif seperti yang kayak seperti orisinil ya, ini nih ya. Seperti ini. Nah, ini bahan-bahan rahasia kami ya. Nah, ini kita akan bikin motifnya lurus-lurusan seperti ini. Ya, ini tak garis-garis dulu, nanti kita jahitkan. Yang bagaimana supaya kita bikin lalu tapi menyerupai seperti orisinil ya. Seperti ini. Nah, ini joknya ya, jok. Lihat, tak bikin busan ini. Tak bikin busa ya. Kalau kemarin kan yang datang cuma rangka ya, terus sudah dicat. Kita lagi tak bikin ini motif lerek-lereknya bersama Mas Ari sama Mas Sandi. Nanti kita jahit. Nah, ini yang beda dari yang lain, ini bahannya pakai bahan yang ini nih. Ya. Ya agak mirip seperti orisinil ini bahannya ya. Dan setelah kita ya kasih garisan seperti ini pakai silver pen, kita kasih busa. Fungsinya nanti supaya timbul lah. Ini pakai busanya busa kain yang keras ini ya, yang hitam. Ini sudah kita ini ya, saya supaya hasilnya nanti biar motifnya seperti orisinil pabrik. Ini juga nanti kita jahit pada bagian ini. Ya, garisan lurus-lurus ini. Dan ini pada bagian busa yang kita tempelkan, lalu kita akan menipis-nipiskan ini, itu ada tambahannya. Ini busanya juga udah kan seperti ini ya. Dan ini melakukan penyetelan untuk pada bagian dudukan ya, yang dimana ini sudah ada penyelesaian untuk yang ini ya. Untuk yang bagian kenet kita lagi mau proses, tangan ini mau penyetelan. Nah, ini Mas Ari ya,
Coba Mas lihat. Nah, ini kita model penyetelan. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sejahtera. Dan ini adalah penyelesaian yang dimana dari video itu yang sudah kami upload. Dan ini hasil penyelesaiannya, rentetan dari video tersebut. Ini hasil dari jok mobil Mitsubishi Colt Pickup ya, yang dimana ini jok yang menyerupai seperti orisinil dari mulai bahannya sendiri ini ya, agak mirip. Sedangkan dari motifnya sendiri, ini kami motifnya tak samain dari yang orisinil, karena kami punya cover jok yang orisinilnya untuk yang pabriknya yang model kan seperti ini, dari garis-garis tengahnya seperti ini, dan ini kecil-kecil garis kita ya, dari berapa itu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 berapa itu ya. Ini jadi lurus-lurusnya seperti ini. Sedangkan untuk pada bagian jok supirnya juga ini sama seperti ini ya, untuk mukanya ya. Jadi pengetrupan dari bagian sininya sama ini itu sama. Sedangkan kita tambahkan pada bagian samping ini 5 sentinan ya, ini juga sama ya. Ya, kalau misalnya mengapa saya merekomendasikan sampai mengupload video ini, karena ada banyak sekali Colt Pickup yang sangat susah mencari cover jok orisinil, yang dimana kalau ada jok orisinilnya pun itu sudah nggak sebagus ya. Kalau saya kan ini pakainya yang modelnya agak mirip sama orisinil, dan motifnya ini tak samain. Sedangkan jahitannya alhamdulillah rapi ya. Ya ini jahitannya juga rapi. Untuk bagian-bagian atas juga saya tak modif seperti ini. Ini juga dari sananya udah customan. Aslinya nggak ada yang reclining seperti ini, cuman di reclining ya. Ini seperti ini ya. Ini untuk yang dua sendiri memakai dari materialnya, bahan busanya juga ketebalannya sekitar 0,8 sampai 1 sentinan ya. Jadi ini hasil penyelesaiannya untuk Colt Pickup yang menyerupai orisinil ya. Ya ini seperti ini ya. Nah, jadi lurus-lurusnya itu udah gak mirip ini sama ori ya. Kalau biasanya orang kan kalau mau renovasi joknya pickupnya sendiri itu agak susah untuk menyamain ke orisinilnya. Tapi dari kami sendiri sudah berusaha menyamakan untuk yang orisinilnya ya. Biasanya ada orang yang upload video lalu mereka bilang, oh ini joknya orisinil, ah itu nggak mungkin, apalagi ya petang mobilnya sudah di custom semuanya ya. Nah, ini menyerupai seperti ini nggak gampang ini. Ini rahasia dari kami, dari bahannya sendiri seperti ini, menyerupai orisinil pabrik ini ya. Kalau beli di toko kan nggak ada ini ya. Kalau kami ini ada nih, seperti ini jadi hasilnya. Ini ketika didudukin ini sudah sangat nyaman, karena bahan ini tidak hanya melapisi pada bagian jok, tapi kulit sintetiknya ini agak lentur ya. Ya, ya dijahit pun juga enak. Terus ketika penyetelannya pun juga enak. Ya. Ya, bagi Anda yang menonton video ini lalu penasaran, coba langsung WA saja, atau yang dekat dengan kami untuk wilayah Tegal, Brebes, Lawi, Pemalang, Palongan, bisa langsung datangi bengkel kami ya. Dimana kita merenovasi interior Colt Pickup juga ini tidak tanggung-tanggung ya, biar hasilnya itu mantap ya. Ini dari seperti ini. Nah, ini bisa lihat sendiri ya. Nah, bisa lihat sendiri. Ini kerjaan bukan pabrik ya, tapi dari bengkelnya. Namun dari dulu-dulunya sampai sekarang itu saya selalu berpikir bagaimana merenovasi pickup agar kelihatannya itu berbeda dengan yang lain, dari mulai dari joknya sendiri kita lapisi ya, terus kita ganti bahannya juga yang agak beda biar kelihatannya kayak orisinil atau mau yang custom ya. Kalau ini rangkanya udah customan, ini bukan rangka buatan kami. Kalau kami bikinan untuk yang sebelah sini aja ya. Nah, itu ini lerek-lereknya juga sama, dan motifnya seperti apa ini, seperti ini nih. Nah ya seperti ini. Nah, pokoknya untuk Anda yang belum tekan tombol subscribe, yang baru menonton video ini silahkan tekan tombol subscribe,
karena supaya itu gratis dan barangkali ada yang mau dipertanyakan silakan saja dipertanyakan, karena dengan adanya Anda kami akan selalu upload video-video yang menarik dan menambah ilmu dan menambah wawasan. Itu seperti ini ya, biasanya soalnya ada orang yang upload ya, ini kursinya orsini lah, nggak mungkin, jarang. Kalau orsini pun biasanya ada yang sudah pelitat-pelitur dan kondisinya sudah tidak baik karena sudah puluhan tahun. Dan ini saya menyempurnakan bagaimana caranya kami melapisi tapi supaya motifnya seperti kayak orsinil dan bahannya juga bagus ya. Kalau Anda mau merenovasi silakan saja kirimkan joknya saja ke sini. Nah, nanti kita renovasi dan saya akan kirim ke daerah mana ya. Nah, seperti itu ya. Ya, silakan tekan tombol subscribe bagi yang belum ya. Dan terima kasih untuk yang mensubscribe channel ini, semoga dipanjangkan umurnya dan dilancarkan rezekinya. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera ya. Dan semoga diberikan yang enak-enak untuk para customer dan para subscriber saya ya. Ya. Thank you.